tapi rasa rasanya Jekman-nya dukung. Iya, saya itu. tidak berani mendeklarasi itu ya. Tapi nggak <tuk> mungkin anak-anak tidak mendukung kita <tuk> gitu, nggak <tuk> mungkin aja. Teman-teman <tuk> ya. keluarga besar ya seniman Betawi nih mau silaturahmi ke sini. Kemarin memang Abang masih kelilingan jauh lah airnya airnya. Ya udah ini hari kita ketemu. Ya singkat kata, mungkin Abang berani ngomong bahwa mereka mendukung. Karena apa? yang mereka dukung adalah untuk kebudayaan Betawi bukan bukan saya per pribadi kan nah, jadi insya Insya Allah tadi saya bilang udah kita mudah-mudahan gini kita bikin deklarasi seniman mungkin pertengahan uh, November lah baru bikin kegiatan itu nah ini hari ini ya mereka berkunjung ya kita silaturahmi ya kita ngobrol-ngobrol gitu aja ya mungkin kalau sebelah kiri kanan saya orang nggak aneh lah nih yang fotona nih Mariati si Munaroh segala macam yang belakang semua ini dedengkot dedengkot kesenian Betawi lah. Nah jadi ya saya sih berterima kasih bahwa dukungan masyarakat semakin semakin banyak lah semakin mengalir lah. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa satu putaran kan bisa segera kerja gitu Amin. aja Amin. Buat, buat Jakarta bukan buat saya pribadi itu intinya sebetulnya. Fokus pembahasannya apa nih bang dari seniman terhadap tentu pada pemberdayaan kebudayaan Betawi ya kan memang sudah ada itunya apa namanya perdanya, perdanya sudah ada tinggal keberpihakan nah, nanti setelah mungkin Mas Pram dan saya di sana baru kita akan fokus. Karena memang salah satu Jakarta dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 dia menjadi kota global. Dari persyaratan kota global nomor 4 itu poinnya adalah kebudayaan. Jadi lembaga internasional tidak akan memberikan predikat kota global kepada Jakarta kalau kebudayaan tidak tergarap dengan baik. Nah jadi orang menganggap kebudayaan itu hanya menjadi sebuah kesenian. Bukan, kebudayaan itu bukan hanya kesenian. Kebudayaan itu adalah pola pikir karena budaya itu bahasa sanskerta artinya budi dan daya. Budi itu akal, daya itu tenaga. Nah, kesenian itu hasil dari akal dan tenaga. Lahirlah sebuah kebudayaan. Nah, jadi yang ingin kita selamatkan adalah ide dan kerja keras. Intinya sebetulnya itu aja. Unak-unak apa sih Bang yang Bapak seniman ini sampaikan? mereka nah? enggak ada unak-unak loh. Ya. <tuk> Bukan <tuk> unak-unak malah mau buru-buru ay -buru, Bang <tuk> buru-buru kita kerja Enggak, <tuk> <tuk> enggak ada <tuk> unak-unak belum terlambat atau gitu. Nggak, nggak ada unak-unak, cuma artinya gini, in inilah momennya di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota. Keberpihakan terhadap sebuah kebudayaan di lokal itu menjadi harapan besar. Kalau kemarin kan memang ada perda karena Jakarta ibu kota, dia tidak boleh 100 persen ya, ya. Me me mengangkat apa ya kebudayaannya itu. Nah sekarang dengan dengan Jakarta menjadi DKJ, dengan harapan nih keluarga besar seniman budayawan di Jakarta ini ingin eksistensinya lebih lebih nyata lah intinya itu aja bang mengenai ya. debat nih bang kan mm. bentar lagi bang Ya, dua tujuh mm. temanya ekonomi dan kesejahteraan sosial lagi Tuh. lagi kesejahteraan <laughs> dari Jakarta mungkin dari bang dulu persiapannya yang seperti iya tentu kita nggak akan bicara tentang strategi ya kalau memang debatnya temanya itu pasti akan bicara tentang kesejahteraan dasar kesejahteraan itu kan adalah modal punya nggak modal kita punya modal utama bukan hanya pada APBD tapi masyarakat inti sendiri itu modal utama bahwa modal utama Jakarta dengan populasi yang besar dia bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kita ini pemerintah hanya memberikan jalur. Misalnya kita bikin misalnya seperti job fair per tiga bulan sekali. Kita bikin di kecamatan supaya masyarakat di daerah itu paham ada lapangan kerja di mana. Kalau dulu kan Jove itu dibikin memang ada tapi jauh kadang-kadang dari kehidupan masyarakat. Nah Mas Pram mau kita bikin Jove per tiga bulan. Misalnya itu, itu bagian dari kesejahteraan. Kita bikin BLK BLK yang khusus untuk untuk apa ya meningkatkan apa ya meningkatkan teknologi karena sekarang ini kan industri kita ini selain memang padat karya sudah padat industri apa teknologi kan. Nah jadi kita menuju ke sana. Itu bagian dari kesejahteraan itu sebetulnya. Oke, okay. Satu ya, lagi bang ya. mungkin uh, kemarin kan Mas Pram pas satu, dalam satu acara ada petinggi pentolan Jackmania bang ada Diki Sumarno sama mm -hmm. Bung Ferry gitu. Mm -hmm. Nah pembahasan lanjutan ada nggak sih bang <laughs> sama, sama teman teman Jackmania yang orang orang lebih besar? Saya tidak mau ngeklaim saya Jackmania, ya, tapi kemarin saya kan datang ke Gugun, hmm, Gugun iya. Gondrong iya. itu kan teman-teman Jackmania tahu lah siapa dia, dialah salah satu mungkin awal pendiri Jackmania dia. Iya. Sebetulnya dulu saya dengan Gugun dengan Masis NS pendiri Jackmania. <laughs> Cuman karena dulu saya lebih fokus ke film, lupa lah saya. Makanya saya bilang, saya kalau bola jangan diajarin, gue hobi bola. Cuman memang karena sibuk kita syuting, nggak kepikiran dulu bagaimana mengatur. Gugun lah yang, yang menjadi pengurus Jackmania pada waktu itu. Makanya kemarin saya datang, saya juga syukur dia, ibunya juga kaget aduh kita kaget mas kok dia surprise apa ya kita tahu mas Gugun kan sakitnya agak parah tapi kemarin dia ceria ketawanya udah kayak zaman masih muda nggak ada penyakit tapi itu mengindikasikan reminder dia terhadap Persija itu nggak akan pernah lupa itu Gugun gitu dan positifnya bang maksudnya dukungan udah walaupun tidak dideklarasikan tapi rasa rasanya Jekman-nya dukung. Iya saya begini. tidak berani mendeklarasi itu ya tapi <tuk> nggak mungkin anak-anak tidak mendukung kita <tuk> gitu nggak <tuk> mungkin <tuk> aja ya karena mereka maaf lah saya ini 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 cuma cang-cang orang Betawi nih makanya si Babi bilang bang orang kalau nanya abang Betawi bukan itu cuma kacau juga katanya emak saya dulu LKB sama abang sama ibunya Deddy Miswar pengurus ya. artinya itu kan bagian jadi nggak mungkin anak-anak Jackmania kalau nggak ngedukung kita. Saya ngerasa seperti itu. Tapi kita nggak berani me, apa namanya? Mengklaim. mengklaim gitu aja. Oke okay, ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah ini, ya bukan berarti kemarin tidak fokus. Mulai kita turun di selatan. Kemarin utara, barat, timur kita udah datang. Sekarang kita ya minggu-minggu ini kita fokus di selatan untuk apa? Lebih merata. Karena memang waktunya kan mepet nih. Insya Allah besok hari Minggu 27 Oktober kita akan apa namanya itu debat ya kan. Nah jadi mungkin Sabtu harus istirahat karena ya fokus di hari Minggu. Nah inilah kita datang. Ya kebetulan ini istilahnya juga kulturnya nggak jauh lah. Ini mungkin lebih banyak ya masyarakat Jakarta, Betawinya di sini kan. Nah jadi eh, mereka ya kita lihat sendiri antusias eh, menyambutnya cukup baik gitu Ya, ya saya juga su, su, apa ya, ya tentu berterima kasih dengan masyarakat Jakarta. Ya alhamdulillah, saya mendengar tadi sambil jalan sini saya lihat melalui media kan kita sudah 41 persen, berarti mungkin terjadi cross nih kan. Nah itu kerja keras masyarakat Jakarta, bukan saya sebetulnya ini lah coba dengan dengan antusias masyarakat ini kan artinya uh, mereka memberikan apresiasi kepada kerja keras kita. Dan ini juga meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau memang bisa kita satu putaran jauh lebih baik. Agar apa? Jakarta nggak usah lama-lama kehilangan kepemerintahannya kan. Supaya bisa bersinambung dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah tersusun presiden, menteri sudah tinggal gubernur harus bekerja dan itu artinya untuk segera melayani masyarakat Jakarta. Berarti, itu aja. Berarti hasil survei ini e, menjadi motivasi ya Bang Dulu? Tentu. Bisa satu putaran. Tentu, saya pikir ini menjadi motivasi kita kalau kita sekarang 41 berarti kan kita masih ada sebulan. Sebulan bisa nggak kira-kira mencapai ya di atas 50 50 persen kan persyaratan 50 plus satu. Nah inilah kerja keras. Itu aja tinggal kita kerja keras kita ya di sinilah. Tapi artinya hasil survei hari ini itu adalah tanda kepada masyarakat Jakarta mereka sangat antusias menghadapi pilkada DKI ini. Itu optimis aja. Insya Allah harus optimis, ya. Oke, okay, yuk.